Ratusan warga kota Sibolga mengantri untuk mendapatkan vaksinasi Merdeka tahap 1 di Mapolres Kota Sibolga pada 13 dan 14 Agustus lalu. Sebanyak 1.750 dosis vaksin disediakan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Ditargetkan 3.500 masyarakat Kota Sibolga dapat menerima vaksin pada kegiatan Vaksin Merdeka ini. Seperti diberitakan N2STV, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Sibolga masih gencar untuk memberikan vaksin kepada masyarakat dalam menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di wilayah Kota Sibolga. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Utara, Mutia Atikah, mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, agar segera beralih ke siaran televisi digital. Hal itu disampaikannya saat dijumpai oleh tim liputan N2STV di kantor KPID Sumatera Utara Medan pekan lalu. Disebutkan, saat ini Indonesia sudah memasuki era digitalisasi, yakni memberikan informasi dan kualitas penyiaran televisi yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain tentang ASO, analog switch off, yang perlu segera dilakukan untuk menghindari permasalahan di wilayah perbatasan. Diperkirakan hujan deras dengan intensitas tinggi disertai badai akan mengguyur Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam satu pekan. Hal itu dilansir situs online resmi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Kota Sibolga. Dari informasi dan data yang dikutip dari laman BMKG Sibolga Tapanuli Tengah tersebut, diimbau masyarakat yang bermukim di daerah perbukitan untuk waspada bahaya tanah longsor. Begitu pula para nelayan Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk lebih hati-hati ketika melaut. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus 2021 di Kota Sibolga berlangsung dengan hikmat meski di tengah pandemi COVID-19. Upacara dilaksanakan di lapangan Simare-Mare Sibolga langsung dipimpin oleh Wali Kota Sibolga Haji Jamaluddin Pohan dengan peserta yang terbatas dan protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan anggota veteran. Acara ditutup dengan pemberian plakat penghargaan dan bahan pangan kepada para veteran pejuang 45 yang ada di Kota Sibolga. Membuat, mengantarkan, dan meletakkan atau turun batu nisan juga dilakukan masyarakat Kota Sibolga, khususnya warga pesisir dengan nuansa Islami seperti juga di daerah lain. Kebiasaan masyarakat pesisir Sibolga mengantar batu nisan terkesan sederhana dalam prosesinya. Setelah dua batu nisan dipersiapkan, biasanya akan dibersihkan dengan air bunga, lalu digendong oleh keluarga dengan balutan kain, seterusnya dibawa ke makam. Sesampainya di makam, dilakukanlah penempatan batu nisan, diawali pada bagian kepala makam, lalu pada bagian kaki. Acara dilanjutkan dengan ziarah dan ditutup dengan doa bersama seluruh keluarga yang hadir.
pelaksanaan sholat Jumat 20 Agustus di Masjid Raya Al-Jihad Kecamatan Sibolga Sambas, Khatib Haji Turkisma Panggabean menyampaikan khutbah membangun Indonesia dengan tiga pilar utama. Khatib menjelaskan, dalam perkembangan pembangunan Indonesia dan menjaga NKRI, terdapat tiga pilar utama yang harus diperhatikan, yakni pendidikan, perekonomian, dan pertahanan.